Halo, assalamualaikum. Di meja saya ada sebuah kotak kiriman dari Banggood. Ini adalah sebuah handphone ya, bukan smartphone. Kecil banget kotaknya karena memang ini adalah handphone terkecil yang disediakan oleh Banggood nampaknya. Ini namanya Melrose S10. 1 inci saja layarnya, baterainya 450 mAh, punya kemampuan Bluetooth untuk sinkronisasi kontak dan juga jadi Bluetooth dialing. Jadi bisa dipakai buat memulai nelpon dari smartphone. Jadi kalau smartphone-nya dikontakin ke Bluetooth-nya handphone ini, nanti dari handphone ini kita bisa nelpon menggunakan si smartphone tadi. Jadi kayak headset lah ya. Oke. Kemudian ini juga shockproof tulisannya dan juga music phone. Jadi ini bisa pakai micro SD hingga 32 GB. Dan harganya ini sekitar $27 atau kalau dirupiahkan, nih sekarang Banggood sudah muncul harga rupiahnya langsung, 378 ribuan. Bisa COD tuh, ada tulisannya. Ya, bisa COD ya. Dan free shipping kalau lebih dari 433 ribu. Tambahin saja yang lain daripada kamu nambahin buat ongkos kirim. Mending ambil barang yang sekitar 60 ribuan biar free shipping, oke? Okay? Dan ini warnanya ada hijau dan hitam. Dan ini dimensinya, panjangnya 7,7 cm, tebalnya 1,2 cm, dan lebarnya 3,5 cm saja. Ini warna hijau dibandingkan dengan lighter atau korek gas, seperti itu ukurannya. Kardusnya minimalis saja, nggak ada gambarnya, nggak ada mereknya, hanya kardus generik seperti ini. Ya, di dalamnya hanya ada handphonenya dan juga kabel untuk charging. Bahkan kepala chargernya juga nggak disertakan ya. Ini yang warna hijau. Oke, dan ada apa ini? Melrose MP3. Oh, ini stiker IMEI. Kecil banget cuy. Kayaknya sih ada yang lebih kecil dari ini ya. Tapi sejauh ini yang saya temukan di Banggood baru ini yang paling kecil. Silahkan dilihat lagi penampakannya. Layarnya 1 inci saja, ada earpiece di situ, kemudian ini ada 2 tombol untuk memilih menu di layar, tombol call and call, dan ini D-pad ya, 5 arah, atas, bawah, kiri, kanan, dan tengah. Kemudian numeric padnya seperti ini masih enak kok, kalau menurut saya sih buat ngetik. Masih dapat dengan mudah dibedakan tombol-tombolnya. Di sisi bawah ada microphone dan juga port micro USB. Di sisi kanan tidak ada apa-apa, ini hanya pemanis belaka, jadi terbuat dari plastik. Ini pun plastik ya, bukan logam. Di sini ada 3 baut dan di sini ada lubang untuk mengaitkan tali ya atau strap. Di sisi atas ada flash buat senternya dan di sini ada jack audio 3,5 mm. Jadi walaupun support Bluetooth, walaupun sekecil ini, dia tetap punya jack audio. Ayo, handphone-handphone yang lebih gede yang nggak punya jack audio, malu dong. Dan di sisi kiri sama seperti sisi kanan tadi ya. Oke. Sisi belakang seperti ini. Tidak ada kamera. Kecil banget. Kita buka dulu sisi belakangnya. Di sini ada bagian untuk mengungkitnya. Ya, ini dia baterainya masih diplastikin. Jadi ini membantu agar baterainya arusnya tidak mengalir. Jadi tidak habis di jalan ya ketika baterainya dikirim. Baterainya sekecil ini, 450 mAh, harusnya sih kalau buat fitur phone doang seperti ini udah sangat cukup banget. Dan ini slot kartunya, sepertinya ini masih micro SIM ya, bukan nano SIM, ini agak besar soalnya. Dan di sini, di bagian bawah sini ada slot untuk micro SD, oke? Okay? Ya, mari kita nyalakan, berharap baterainya baik-baik saja. Wow, langsung menyala, Melrose. Speakernya yang di ini ya, yang di earpiece-nya ini ya, karena nggak ada lubang speaker lain dan barusan nyalanya atau bunyinya cukup kencang walaupun memang cempreng ya suaranya. Ini resolusi layarnya mungkin sekitar 160 kali berapa gitu ya, tapi masih cukup buat menu seperti ini. Cuma ini bahasanya sepertinya bukan bahasa Inggris. Oh ini, kita ganti bahasanya dulu, ternyata adalah Perancis. Jadi bahasanya sendiri ada Inggris, Prancis, Spanyol, Portugis, Jerman, ini apa, Rusia kayaknya, Arab, udah segitu. Nggak ada bahasa Indonesia ya. Kita pakai bahasa Inggris saja. Segini masih kelihatan jelas sih tulisannya bagi saya.
dan layarnya juga dari pinggir masih sangat kelihatan jelas, tidak berubah warnanya. Cuma memang ada jarak ya dari kaca depannya ke layar. Tapi segini oke banget sih layarnya untuk harga 300 ribuan dan sekecil ini bukan smartphone, handphone, fitur phone. Nah, menu yang sebelah kanan ini by default itu tulisannya connect, jadi ini buat koneksiin ke smartphone kita by Bluetooth. Jadi ini bisa dipakai buat nelpon di smartphone kita. Nanti akan saya coba, sebentar kita lihat dulu menunya. Menu pertama adalah audio player, messaging, phonebook, call center. Call center ini untuk history dan setting telepon. Dan ini ada setting, call setting, profile, phone setting, security setting, restore setting, technology and support. Oh, ini website-nya Melrose malah, melrose.cn. Udah gitu doang menunya. FM radio ada. Oke, harus pakai earphone FM radionya. Multimedia. Ada image viewer. Sekecil ini masih bisa ngeliat image. Sound recorder, please insert memory card. Dan torch. Kita nyalakan torchnya. Terang ya. Segini terang loh, serius. Ini bisa bermanfaat banget buat nyetel musik, buat center, dan juga buat Bluetooth dialer. Kecil banget soalnya. Ya paling enggak mungkin fungsinya bisa buat naro nomor yang lagi enggak kamu pakai atau yang buat teleponan doang. Lalu ada extras. Extras ini ada kalender, alarm, kalkulator. Ada kalkulatornya, lumayan banget. Remote notifier. Please install BT notifier app in remote device. Remote capture. Okay. Ini juga bisa dipakai buat jadinya Tomsis, tombol narsis. Anti-loss. Jadi anti-loss ini sepertinya buat ini ya, memberitahu kalau misalkan smartphone yang dikoneksikan dengan Bluetooth dengan fitur phone ini misalkan terpisah jauh lebih dari 10 meter sehingga koneksinya terputus, dia akan ngasih tahu. Oke juga fiturnya, berguna. Ya, di Play Store ada nama aplikasinya BT Notifier, betul. Kita buka. Enable app. Dia akan minta akses ke notifikasi. Halo. Lalu kita tinggal pairing Bluetooth-nya ya. Disuruh pakai PIN ya, 00 aja 4 kali. Authorize, kontak sharing. Sekarang kita coba menu yang tadi nggak bisa. Pertama audio player. Oke, tidak ada file lagu. Kita coba rekam suara ya. Halo, assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fitur phone Melrose S10, harganya 300 berapa tadi lupa. Ya gitu aja buat ngetes suaranya. Yuk kita sekarang dengarkan. Halo, assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fitur phone Melrose S10, harganya 300 berapa tadi lupa. Ya gitu aja buat ngetes suaranya. Yuk kita sekarang dengarkan. Dan ini dia phonebooknya, sudah tersinkron dengan phonebook dari smartphone saya. Mantap nih. Jadi buat kamu yang butuh handphone buat nomor kedua, yang buat teleponan doang, tapi pengen kontraknya tersinkronisasi, pakai ini bisa. Ini ada semua kontak di smartphone saya masuk ke sini, mantap. Ini adalah Melrose S10, dijual di Banggood tadi seharga, saya nyentek lagi ya, lupa soalnya. 378.000 saja, dapat sebuah fitur phone yang sangat kecil seperti ini, layarnya berwarna 1 inci, baterainya 450 mAh yang diklaim mampu bertahan standby selama 10 hari. Punya LED buat center yang lumayan terang ya tadi ya. Kemudian ada jack audio juga, bisa buat dengerin radio FM. Bisa buat nyetel lagu. Micro SD-nya maksimal 32GB dan bisa juga jadi Bluetooth dialer. Jadi bisa dikoneksikan dengan smartphone buat memulai nelpon dari sini. Misalkan kamu smartphone-nya mau ditaruh, kamu pakai teleponnya dari sini, suaranya muncul di sini, jadi Bluetooth headset, ini bisa. Kemudian yang paling menarik sih tentu saja ukurannya yang sangat kecil seperti ini. Dan ini pakai port micro USB, jadi buat charger bisa pakai charger smartphone kamu. Atau dikasih juga kabel micro USB di dalam paket penjualannya, hanya kabel chargernya enggak. Jadinya di harga 378 ribuan, ini punya fitur yang menarik dan kecil banget, jadi bisa buat apa ya? MP3 player, buat radio, buat center, dan buat nyimpan nomor juga bisa. Dan bahkan bisa buat tracker kalau smartphone kita berada jauh, jadi ketahuan kalau hilang.
Ya, kalau misalkan cocok dengan kebutuhan kamu, dengan fitur-fitur yang kamu cari, silakan link pembeliannya ada di deskripsi video ini. Dikirim sekitar seminggu, sekarang udah langsung nyampe Banggood dan bisa COD, bisa bayar di Alfamart dan juga bayar di ATM bersama. Oke? Gitu aja pembahasan pada video kali ini. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.